Kita ke sepak bola internasional, pemirsa. Getafe memulai laga di awal tahun dengan sempurna. Menjamu Real Madrid pada laga lanjutan Liga Spanyol musim ini di Coliseum Alfonso Perez, klub berjuluk Azulones itu menang 1-0. Meski belum bisa mengangkat trofi juara, keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Final AFF 2020 disambut sukacita masyarakat Indonesia. Sepanjang fase grup hingga semifinal, permainan tim Garuda juga menawan. Di laga pembuka, Kamboja yang ditukangi legenda timnas Jepang Keisuke Honda dikalahkan 4-2. Sementara di laga kedua, giliran Laos yang dilumat 5-1. Indonesia menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada laga ketiga. Di laga penentuan grup, tim Garuda menerkam Harimau Malaya 4-1, sekaligus menyingkirkan rival klasik dari ajang Piala AFF. Lolos ke semifinal, Indonesia diadang tuan rumah Singapura. Di leg pertama,